Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu dengan tim UJM Kid Fighter Tarum Prajikan Bondowoso. Nah, ini langsung dengan ownernya ya. Dengan Bapak siapa atau saya panggil Mas saja, lebih mudah. Andre. Mas Andre. Jadi Mas Andre ini adalah ownernya dari tim UJM Kid Fighter Tarum Prajikan Bondowoso. Siap. Dan hari ini di event Bondowoso Gintoman Cup ya, bawa berapa personil dari Mas Andri sendiri dari tim UJM? Ada lima. Boleh dikenalkan di sebelah kirinya dulu. Nah, ini apa? Helmi. Helmi dengan Mas Helmi. Nah, di sini juga ada Mas siapa ini belakang? Rido. Mas Rido. Yeah. Ini juga termasuk? Ini Dukona. Oh, ini Dukona, Dukunya. Namanya siapa? Serku. Namanya siapa? Boleh dikenalkan? Mas Dodi. Terus Dodi. Kemudian ini juga siapa, Mas? Mas Heri, jokinya namanya Mas Heri gitu. Nah, untuk tim UJM sendiri terbentuknya ini udah lama apa belum? Masih baru ya, tapi sudah berani ke event-event besar lah ya, meskipun baru ya. Siap. Boleh diperlihatkan amunisi yang dipakai hari ini, amunisinya apa saja? Amunisinya. Wah, ini malah makanannya yang dipersiapkan. Makanya amunisi. Iya. Iya. Amunisi jokinya itu ya. Oh. Ini. Oke. Lah, ini. Wow, isinya satu tas ini sampai. Nah, ini sudah ada labelnya sendiri, ada tasnya sendiri. UJM. Unggas Jaya Mandiri. Ini amunisinya, gelasannya dari AGL. Oke. Agen layak agil gelasan Lombok. Nah, Pak Suprapdi. Ya, siap. Kemudian juga ada no label. Kemudian juga ini no label juga. Matut semua ini ya. Ini molor. Oh, ini molor. Siap. Ada Pancanaka. Ini eksklusif silikon edan. Bahan apa untuk Pancanakanya? Bahan gold. Bahan emas. Kalau ningratnya bahan abu ori. Bahan abu ori. Untuk ukurannya dari Pancanaka sama ningrat ini ukurannya berapa? 023. Kemudian ada RR juga, D-string. Ronron. Sedikit informasi, kalau gelasan Ronron sendiri ini juga ada YouTube-nya dari Lampung ya. Lampung. Kemudian di sini juga ada close no label. Kayu no label juga nih. Untuk teksturnya lebih suka dari tim UJM ini, lebih teksturnya gimana? Lentur. Yang lentur. Yang iya. Joget gitu. Siap. Jadi kalau untuk UJM sendiri ini, joki-jokinya memang dipersiapkan untuk main. Ayo. Tinggian ada. Kemudian jepretan ada. Ya. Oke. Siap. Gelasan sudah sudah saya perlihatkan. Ada gelasan molornya dari AGL, agen gelasan Lombok. Kemudian dari Pancanaka, ningrat sama Pancanaka Pakubumi. Nah, itu. Mungkin boleh diperlihatkan amunisi layangannya. Nah, tasnya yang mana nih tasnya ini? Oke. Oke. Jadi ini untuk desainnya dari UJM ada berapa warna? Tiga warna, merah, orange, hitam ya. Ya, untuk event-event kecil nanti, event-event besar akan 4 warna. Akan 4 warna, target ke depan itu sudah ya. Iya. Oke, siap. Ini pendatang baru nih sih. Siap. Untuk gambarnya seperti panah ya. Panah ke atas. Jadi ini nih. Unggas Jaya Mandiri Tarum Prajikan Bondowoso Kid Fighter Andre UJM, nama ownernya langsung. Boleh dijelaskan untuk arku atau rancangan layangannya sendiri? Harus. Iya.
Jadi sebagai sebagai pengetahuan buat teman-teman atau subscriber yang nonton. Tentunya pakai bambu betung. Untuk sayap ini saya pakai 56. 56. Kalau tajuk? Tajuk ini 49 karena ini layangan serang. Layangan serang. Jadi kepala ini pakai 9.7. Tarikan pinggir ini 355. 355. Siap, siap, siap. Kalau tadi mungkin lah karena bambu petung sebagai layangan yang serang. Apakah dari tim UJM juga mengeluarkan untuk bambu apus atau bambu tali? Ada. Oh, ada juga. Khusus untuk yang molor. Oh, gitu. Jadi kalau untuk yang bambu petung dikhususkan untuk yang lomba jebret. Kalau untuk yang apus dikhususkan untuk main tinggian. Tarik ulur, lomba tarik ulur. Siap, siap, siap. Jadi memang ada fungsinya tertentu ya. Sedikit informasi buat teman-teman yang nonton video ini, itu tadi penjelasan sedikit kenapa kok main jebret itu notabene-nya pakai bambu betung. Alasannya karena untuk kerasnya, kerasnya layangan. Siap, siap, siap. Untuk markasnya sendiri ada di mana nih tim UJM Mas Andri? Di Tarum, di Prajekan. Di Prajekan. Ketik aja Google, di Google Map ketik Unggas Jaya Mandiri 2. Oke, udah langsung ada rumahnya langsung ada Mas Andri sendiri. Menyediakan ayam potong. Ayam potong. Ayam potong hidup dan okay. Daging siap okay. Antar sampai rumah. Kalau jadi layangan enggak jual, kalau gelasan enggak jual. Jadi ini juga sekalian promosi Mas Andri karena memang UJM ini kepanjangannya dari Unggas Jaya Mandiri. Mandiri. Memang dari Unggas karena Mas Andri sendiri sejual pebisnis ayam potong ya. Yang hidup bisa, yang mati juga bisa. Daging. Oh, pedagingnya ya. Sorry. Bisa. Dagingnya saja. Siap, siap, siap. Yaudah, itu aja. Mungkin nanti kita bisa ketemu di lain waktu, di lain tempat. Semoga tetap UJM sukses terus. Amin. Dan dapat piala yang banyak tentunya. Amin. Ya, yaudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.